Namaku Mul, Mulyadi, artinya laki-laki yang mulia. Makanya aku kerja di OKCheck. Karena menjadi driver OKCheck adalah pekerjaan yang mulia. Sesuai kan dengan namaku, Mulyadi, sama dengan mulia. Biasa aja kali Mul ngelihatnya. Kenapa sih? Ganggu aja. Kamu nggak tahu aku lagi ngapain? Lagi ngelamun. Nah, tuh tahu. Sana kerja. Itu no. Apa? Mas. Sales penipu rumah. Itu penipunya? Oh. Wah. Kejar. Ayo, kejar. Pakai motor aja, Mul. Ayo. Jangan kejar biasa aja. Kenapa? Biar imbang. Bentar, Mul. Aku bayar dulu. Bang, ini bang. Ya. Cepet juga tuh orang larinya. Mul, kejar lagi Mul. Ayo. Ayo Mul. Sendiri. Lagian Mas nyerah aja. Nah, gimana? Emang saya salah? Salah apaan? Saya disuruh nyerah. Kalau Mas gak salah, kenapa Mas lari? Nah, Bapak ngejar-ngejar saya. Saya lari dong. Aduh, main pukul aja lagi ah. Oh, dia penipu, buronan polisi. Sekarang mana duit saya? Iya. Ya, sekarang saya ngaku. Tapi uangnya udah habis, Pak. Udah saya buat belanja. Aduh, sakit banget lagi. Mas tega ya, bener-bener. Ya Mul, daripada lama-lama orang kayak gini kasih pelajaran aja, telepon polisi Mul. Eh jangan-jangan Pak, jangan Pak. Ah, betul-betul. Pak ampun Pak, jangan Pak. Aduh. Halo? Mami, kira-kira Papi di penjara nggak? Kamu ngomongnya jangan kayak gitu dong. Kan Mami jadi takut. Boni gak mau kalau Papi di penjara. Mami juga gak mau kok Papi di penjara. Makanya Boni doain Papi ya. Semoga Papi itu gak kenapa-napa. Iya, Mi. Mudah-mudahan Papi pulangnya cepat. Kurit. Kurit. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Sore. Ini penipunya, Pak. Terima kasih ya, Mas. Kalian sudah membantu tugas kami. Dan untuk selanjutnya, orang ini akan kami bawa dan kami akan proses secara hukum. Udah Pak, bawa aja Pak, biar kapok Pak orang-orang kayak gini Pak. Mas, makanya jangan nipu. Nggak baik buat kesehatan. Bawa Pak, tangkap Pak. Pak, ampun Pak, Pak, aduh Pak, ampun Pak, aduh. Ayo. Nah. Nggak kecong, megang. Bawa. Halo? Oh iya, saya Mawar. Hari ini? Oh bisa kok pak,
Bapak datang aja ke rumah saya langsung. Iya, saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Semoga aja pembelinya suka, terus langsung dibeli deh motornya. Yes! Halo? Oh iya, saya sendiri, Mawar. Oh gitu, mau lihat motornya? Bisa kok, Mas. Nanti saya bilang suami saya dulu ya. Itu datang aja langsung ke rumah saya, kan alamatnya udah saya cantumin tuh. Oh iya, iya. Saya tunggu. Bener kan? Pada banyak yang nanya. Kan harganya udah Mawar turunin. Mawar itu emang cerdas. Dapet duit. Dapet duit. Dek, Mbak Primanya ada nggak di ruangannya? Mbak Prima? Iya. Kayaknya sih ada. Kenapa emangnya? Ada keperluan sebentar. Keperluan apa? Ya, dikit lah ada keperluan mau tanya-tanya. Apa? Ih, kepo deh. Kalau ngeliat orang pakai jaket Oke Jack, gue jadi kangen ngojek deh. Biasanya nih jam segini gue udah mondar-mandir di jalan. Nganter penumpang lah, bawain pesanan makanan lah. Kira-kira gue bisa jadi driver Oke Jack lagi gak ya? Jadi yang ngebocorin Shelly kerja di Oke Jack tuh kamu. Enggak, tapi kan nggak sengaja, Mbak. Mana sih? Mbak, kalau boleh minta tolong Mbak Prima bujuk Shelly dong supaya balik lagi jadi driver Oke Jack. Biar bagaimanapun juga, meskipun dia baru jadi driver Oke Jack, dia kan udah berjasa loh. Memberikan atau mengharumkan nama baik perusahaan, Mbak? Kok... Sena, lo kok jadi pengen banget sih si Shelly kerja di Oke Jack lagi? Lo suka sama Shelly? Enggak! Enak aja, masa dibilang suka, gitu aja. Saya kan sebagai temen, ya... Saya ngerasa gini loh, Mbak. Shelly itu udah menjadi salah satu bagian keluarga besar dari Oke Jack. Sayang, Mbak. Coba bayangkan di sebuah keluarga, kita akan merasa kehilangan satu orang itu kan. Ah, sedih banget, Mbak. Keluarga besar, Mbak. Lagi pula Shelly itu udah merasa senang banget jadi driver Oke Jack. Ayo dong, Mbak. Bujuk lagi, Mbak. Balikin lagi Shelly ke sini. Iya sih. Benar juga. Good answer. I agree. Approve. Ya ampun, Mbak Prima, mesti alasan apa lagi sih, Mbak? Bener, Mbak. Balikin lagi, Mbak. Masa Mbak Prima gak setuju sih? Loh, saya kan setuju Shelly balik lagi ke Oke Jack. Tadi kan saya bilang setuju. Agree. Jadi gimana, Mbak? Gimana ya? Gue juga bingung. Cara balikin Shelly ke Oke Jack. Gimana ya? Ya. Mbak Prima aja bingung apalagi saya.